Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai dimanapun Anda berada, di mancanegara maupun di Nusantara. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Di kesempatan kali ini seperti biasa bosku, di sini saya ditemani sebuah bahan bonsai baru lokal. Bahan bonsai baru lokal sederhana ini bosku akan coba saya konsep awal bosku. Akan coba saya bentuk buat gerak dasarnya. Tentunya sebelum itu bahan baru lokal ini akan coba saya pruning terlebih dahulu. Lanjut kita wiring. Setelah itu pasti kita akan bentuk, kita akan arahkan bosku. Oke. Sebelum lanjut jangan lupa bosku untuk mendukung channel ini tentunya dengan cara menekan tombol subscribe, like, and share-nya. Jangan lupa komen dan tombol notifikasinya bosku, agar tidak ketinggalan update video-video saya selanjutnya pastinya. Oke, kita akan lanjut pruning terlebih dahulu bosku, setelah itu lanjut kita wiring. Oke. Oke bosku, setelah tadi kita coba pruning dan lanjut kita wiring, dan setelah itu saya arahkan kembali cabang-cabang ini. Untuk sementara seperti ini dulu bosku, karena apa? Di sini cabang-cabang ini juga masih perlu pengelosan intinya. Untuk itu di sini cabang-cabang ini masih saya los dulu. Tentunya setelah nanti sesuai atau seimbang, barulah di situ akan coba saya rapikan kembali, saya potong pastinya bosku, sesuai yang kita harapkan pastinya. Semoga setelah di pruning ini dan kita arahkan, tumbuh lagi calon cabang-cabang baru, calon anak cabang baru pastinya. Dan di sini untuk konsep awal pembuatan gerak dasar bahan baru lokal ini, untuk sementara seperti ini dulu bosku, karena apa, ini baru proses awal pastinya. Dan juga di sini saya tidak menunjukkan bagusnya bosku, karena di sini kita masih proses awal tentunya, tentunya belum terlihat bagus.
Tapi setidaknya setelah kita konsep, kita buat gerak dasarnya, tentunya gambaran atau rangka dari bahan bonsai waru lokal ini sudah terlihat, Bosku. Kita tinggal menunggu bahan waru lokal ini berkembang terlebih dahulu, Bosku. Setelah itu barulah kita akan proses ke tahap-tahap selanjutnya pastinya. Oke, Bosku, mungkin untuk pembentukan atau konsep awal bahan bonsai waru lokal ini untuk sementara seperti ini dulu, Bosku. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sekali lagi, di sini saya tidak menunjukkan bagusnya, Bosku. Di sini saya menunjukkan prosesnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.